Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh, wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma iftah lana hikmatak وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu rahimakumullah, kinten-kinten di antawisipun panjenengan ada yang pernah kerinan terus mboten tahajud mboten? Natos ngalami boten? Napa sering? Baik, ini kabar gembira bagi yang sering kerinan. Yeah. Ada 10 amalan yang pahalanya setara dengan tahajud. Makanya dicermati betul 10 hal ini, akan saya sampaikan satu persatu 10 poin. Masing-masing poin 1 jam. Yeah. 10 poin berarti 10 jam. Siap nggih? Kula wau di BCI Ustaz Makhrus. Ustaz sing suwe ngoten. Jamaah ngriki seneng suwi-suwi ngoten terus. Makane kula sebagai tamu sami'na wa atho'na, dadi ngaji dalu niki sampai jam 11 nggih. Tapi hadiah dulu. Hadiah dulu, ada kopiah nomor 8 ini. Nomor 8 sama nomor 5. Pilih yang mana terserah. Yang kepalanya 5 sama 8, ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya, ada juga buku. Buku yang saya tulis judulnya 100 nasihat penyejuk hati. Jadi yang hatinya sumpek baca ini tambah nemen. Untuk kali ini kopiah dulu karena pertanyaannya mudah. Nanti yang buku yang agak sulit. Siapakah yang yakin Ramadan depan masih hidup? Monggo. Satu saja angkat tangan. Monggo. Kok uti tuh? Nggih, monggo, monggo. 5 apa 8? 8. 8, nggih. Pak Sinten? Nggih, monggo. Baik, beliaunya dari jauh, Pak Japan terus sih. Saking Jepang. Nggih. Dados yakin nggih tasik urip nggih? Ayo dibuktikan nggih. Muga-muga tasik gesang sedaya. Maksud kula ngeten lho, tanglet ngeten iki. Jangankan tahun depan, mulai teko kene iki lho isih urip napa gak, gak jelas urip iki. Mila, maksud kula ngeten. Pompong kita sak mangke niki tasik gesang. Ayo disyukuri. Ketemu Ramadan niki disyukuri saestu. Karena apa? Satu-satunya bulan yang wajib poso niku namo Ramadan tok. Liyane Ramadan niki gak wajib poso, kecuali mewajibkan dirinya puasa jenenge nadar. Liyane Ramadan niki gak wajib poso. Nggih. Liyane Ramadan gak ono traweh. Liyane Ramadan gak ono traweh. Makane ayo disyukuri. Liyane Ramadan mboten enten zakatul fitri. Liyane Ramadan gak ono Lailatul Qadar.
Dan Ramadan ini ibadah sunnah senilai wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Makanya dipun syukuri saestu kita pinaringan gesang Ramadan menika, kanti saestu ngelampai ibadah, mugi-mugi ngantos akhir Ramadan pinaringan istiqomah. Amin. Allahumma. Baik, seperti itu. Nanti ada pertanyaan lanjutan tentunya setelah yang satu ini. Materi dulu. Amalan setara dengan tahajud ada 10. Nopo? Yang pertama, sak durunge turu jenengan niat rumiyin. Dados pripun? Ya Allah, tidur saya ini itu menunggu datangnya waktu tahajud. Nek wis diniati ngoten niku, tangi kok sobo, iku wis ditulis pahala salat tahajud oleh niate. Lho saestu, Kanjeng Nabi dawuh kok. Saya bacakan hadisnya, man ata firasahu wa huwa yanwi ayyaquma yusalli minal lail faghalabathu 'ainu hatta yusbih kutiba lahu manawa. Sopo wonge menuju ke tempat tidurnya dan berniat untuk bangun di malam hari, faghalabat su'ainuhu, meripate kelet, gak iso tangi. Tangi-tangi waya adzan subuh. Maka kutiba lahu manawa, ditulis podo karo sing di niatno. Ngoten nggih? Mangke niat tangi tahajud, tangi-tangi subuh. Ngoten bendino nggih? Jare malaikat pancet ae. Jamaah Raudhatul Falah. Niki satu. Dados niati untuk bangun tahajud. Yang kedua, amalan yang setara dengan tahajud niku napa? Yaitu salat Isya dan subuh berjamaah. Hadisipun cetha riwayat Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Jadi sapa wonge salat Isya berjamaah ngeten iki niku koyo-koyo qiyamul lail separuh malam. Tapi nek subuhe berjamaah itu seperti semalam suntuk semalam suntuk qiyamul lail. Jadi penak kula panjenengan sami. Jadi usahakan isyaknya berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah. Nggih. Jadi ngeten iki nek bariyo koyo abot nggih. Teng jamaah lintu nek Masjid Raudhatul Falah insyaallah istiqomah. Jadi mantun riyoyo jamaah isya nggih kados ngeten nggih. Awas kula liwat ngriki sesuk. Yang ketiga, umpama dalu gak tahajud masih ada alternatif yang ketiga. Sampai 10 nih. Napa yang ketiga? Yaitu salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Kanjeng Nabi dawuh, arba'u rakaatin qabla dzuhri ya'dilna bi sholatis sahari. Petang rakaat sadurunge zuhur, nggih, salat sunnah qabla dzuhur iku bandingi salat sing dilakoni ing dalam waktu sahur. Artosipun sepertiga malam yang terakhir. Milo nek ditakdir dados keturon dalune gak tangi tahajud, masih ada kesempatan yaitu qobliyah zuhurnya usahakan 4 rakaat. Teknisnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Milo zuhur adzane antara adzan dan iqamah ojo cepet-cepet nggih. Supaya memberikan kesempatan untuk qobliyah zuhur 4 rakaat. Lanjut nggih? Tapi sebelum itu hadiah dulu. Kali ini pertanyaannya rodo angel. Milo, hadiahnya istimewa. Ini buku yang saya tulis, ada 100 nasihat penyejuk hati. Pun butuh HP. Lo jenengan boten ningali jadwal. Nek pas jadwal kula niku kudu butuh HP. Nggih.
Nek pertanyaan tadi ndak butuh HP, pertanyaan terakhir nanti ndak butuh HP, kalau ini butuh HP. Mergo kula yakin mboten pirsa njenengan. Ayo. Ayo. Pertanyaannya agak sulit nih. Pertanyaannya adalah siapakah orang yang pernah dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Angel lo. Ayo, betul HP. Ayo. Monggo ngawur mawon mboten napa-napa. Mohon ngawur mawon mboten napa. Timbang mboten ketemu. Jenenge kok kafir. Ayo. Itu ada yang buka HP itu silakan. Ayo. Sinten? Abu Jahal, monggo. Nggih. Baik. Jawabannya salah. Mosok lali, tengriki lah ndak harus benar to jawabannya nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Ndak, bukan Abu Jahal. Karena Abu Jahal ya, itu dia meninggalnya di perang Badar. Sementara yang dibunuh oleh Nabi ini di perang Uhud. Kenapa saya tanyakan ini? Ini tidak pernah disampaikan. Nabi pernah memukul, Nabi pernah membunuh, tidak pernah disampaikan. Jadi yang disampaikan itu Nabi itu senyum, Nabi itu apa itu memberi, Nabi itu sejarahnya pernah membunuh. Kenapa Nabi membunuh? Menjalankan perintah Quran. Jadi ono ayat Quran yang menyuruh memukul, ada ayat Quran yang menyuruh membunuh, itu ada. Tapi ojo ngomong itu ayat radikal atau intoleran, ojo. Nek ngomong ono akhirnya mengusulkan menghapus 300 ayat Al-Qur'an. Iku mergo gak paham wong ngono kuwi dirungokno. Nggih. Jadi memang ada ayat memukul membunuh itu ada. Kula paringi contoh. Di Al-Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh mereka dimanapun engkau menemui mereka. Lo estu bunyi ayatnya begitu. Lo niki nek gak ro asbabun nuzulnya, gak ro konteks ayatnya, kemudian disodorkan kepada orang yang semangat belajar Islam, iki perintah Quran iki ketemu non muslim nduk dia patenono soro niki bahaya. Padahal ayat ini ada ayat sebelumnya. Milo coro sinau tafsir niku onok lawahik onok sawabik. Ada ayat yang datang sebelumnya, ada ayat yang ada setelahnya. Ternyata sebelum ayat itu, ayat 190 bunyinya beribun waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Artosipun pripun? Ini ayat yang menyuruh membunuh itu konteksnya, situasinya itu kondisinya perang. Lah nek perang niku nek gak ngantem ya diantem. Perang itu kalau ndak membunuh ya dibunuh. Maka Nabi apakah pernah membunuh? Pernah. Kapan? Di medan perang. Milo ayat itu harus diperlakukan sesuai dengan konteksnya. Maka tidak ada ayat yang radikal, tidak ada ayat yang intoleran kalau dipahami dengan baik dan benar. Seluruh ayat adalah mukjizat, seluruh ayat adalah petunjuk untuk umat. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Pun dilanjut kurang pinten? Kurang 6 poin nggih. Ya, ayo terus. Niku pun dipesen kali Ustaz Makhrus sing suwe Ustaz. Berikutnya yang keempat amalan setara tahajud nih. Yang keempat adalah membaca 100 ayat pada malam hari. Hadisnya pribon
man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka ditulis baginya semalap suntuk melakukan ibadah. 100 ayat. Kata nopo mboten 100? Dalam Yasin berapa ayat? Mboten nate ngitung nggih. 83 plus Al-Mulk. Al-Mulk berapa ayat? 30. 83 tanggal 30. Oh, tasik lebih niku punan nggih. Pun lebih punan. Itu sudah cukup. Ya. Jadi ndak banyak 100. Tapi nek menggah jenengan niku kakean kula paringi sing enteng niki. Niki poin yang keberapa? 5. Enteng niki. Yaitu membaca 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Dadi wau kan 100 ayat. Niki mek 2 ayat tok pun wis enteng niki. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil baqarah fi lailatin kafata. Sapa wonge maca 2 ayat songko Al-Baqarah sing akhir. Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286. Maka 2 ayat yang terakhir itu 285 dan 286. Maka itu cukup baginya. Kata Imam An-Nawawi, kafata itu ay kafatahu al-makruhatil kallailah. Makna yang kedua, kafatahu min qiyamil lail. Cukup baginya keutamaan qiyamul lail. Dengan baca 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Berarti nopo? 2 ayat yang terakhir. Mulai saking pundi? Amanar rasul. Nggih. Itu sampai akhir surah. Kemudian yang keenam niki amalan setara dengan tahajud. Nopo? Menunjukkan akhlak yang baik. Jadi ngeten, wong niku dhewe-dhewe. Ana sing kuat poso, ana sing kuat melek dalu gak kuat poso, ana sing gak kuat poso, gak kuat melek dalu, tapi akhlake sae. Niku miturut Kanjeng Nabi pahalane padha ambek poso ambek melek dalu. Mila kula njenengan sami aja sampe nyremene wong. Awane gak tau poso, bengine gak tau melek dalu, ning kelakuane api bisa jadi iku mengalahkan sing ahli poso, sing ahli melek dalu. Kula paringi hadise. Hadis riwayat Imam Ahmad, Kanjeng Nabi dawuh, "Innal mu'mina yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil lail sha'imin nahar." Wong mukmin dengan baguse akhlak iku iso nyusul derajate wong sing siang selalu puasa, malam selalu qiyamul lail. Niku ceritane nyoto di zaman Nabi niku. Saestu Nabi kalian para sahabat niku jagongan teng masjid ngoten niku. Ternyata apa? Ada orang yang mau hadir, Nabi ngendikan, dilungkas calon penghuni surga itu akan datang. Ternyata yang datang seorang yang sampun sepuh. Nabi ngendikan lagi hari yang kedua, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, orangnya sama. Yang ketiga, hari ketiga, sebentar lagi datang calon penghuni surga, orangnya sama. Akhirnya pripun, di antara sahabat ada yang pengin tahu amalnya ini apa. Maka dia pura-pura diusir oleh ayahnya, maka bermalam di rumah orang itu, izin bermalam 3 hari. Akhirnya pripun, bermalam di situ, bar isak diteliti amale nopo. Ternyata bar isak langsung turu. Podol langsung turu. Pripun tangi sobo gak tahajud blas. Lho niki ahli surga niki awane gak poso, bengine gak tahajud. Akhirnya pripun bar sobo dia langsung ngendikan, "Pak, sepurane cak, aku asline ku pengen nduk kene iki 3 dino. Kepengin roh amale panjenengan ono apa? Aku iku krungu. Kanjeng Nabi ku dawuh jenengan iku calon penghuni surga, tapi tak dengok kok gak pantes."
Mosok gak tangi blas. Apa kata dia? Sebagaimana yang kau lihat, aku tidak punya amalan istimewa, cuman dalam hatiku tidak ada kebencian kepada seorang muslim pun. Ini yang kemudian dirangkul oleh sahabat ini. Ini yang kami tidak mampu. Kami sanggup puasa di siang hari, kami sanggup qiyamul lail, tapi njogo ati resik gak mangkel ambek sama mukmin, ini yang sering kami tidak mampu melakukannya. Pun. Yang keberapa sekarang? 7. Ini ki penting niki 7 niki. Menyantuni janda. Nggih, jenengan nek gak tahajud langsung mawon golek rondo nggih. Loh, estu ana hadise niki. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, An-Nasa'i, As-Sa'i 'alal Armala wal Miskin kal Mujahid fi Sabilillah awil Qa'imil Lail As-Sha'imin Nahar. Jadi sing ngopeni rondo wong melarat itu janda yang miskin ya, itu seperti berjihad di jalan Allah yang juga qiyamul lail bahkan juga siangnya berpuasa. Yang ke pinten? Yang ke-8. Nah, ini penting. Napa? Yaiku salat tarawih bersama imam sampai buyar. Makanya aja ono sampe sing buyar lho nggih, ono sing buyar. Iki estu. Kanjeng Nabi dawuh, "Innar rajula idza sallama al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila." Nek wong kuwi makmum derekne imam sampai buyar, maka di situ ditulis seperti tahajud semalam suntuk. Muka-muka istiqomah. Yang keberapa? 9? 9. Nah niki rada gampang. Nopo? Ngajari orang tahajud. Jadi guru ngajari wong tahajud itu seperti pahalanya tahajud. Jadi ada santrinya diajari, nanti tahajud ya, itu disuruh tahajud, saya ngajari turu. Jadi makanya penak jadi guru niku, ngajari tiang kata oleh pahala kata. Yang ke berapa? Lah niki gampang niki. Nopo jenengan maringi rencang sing ahli tahajud keono sarung nggih. Sarung utawa klambi digawe tahajud, maka jenengan dapat pahala tahajud. Jadi ojo medit-medit nggih. Jadi kepada orang yang loman, terutama kepada jamaah Radhatul Falah, modele tiange niki insyaallah ahli tahajud kabeh. Milo nek ngekei jamaah Radhatul Falah, jenengan sing maringi turu kemawon aman. Karena sing diparingi mesti tangi dalu kemudian tahajud. Amin. Allahumma. Amin. Pun ngoten mawon, pun jam 11. Ya. Sakniki terakhir, kopya nomor 5. Ya. Pertanyaannya mudah, tanpa HP kalau ini. Ya. Berapa hari kita berpuasa? Ya, ini. Ya pasti koyo nomor 5 ini. Ya. Oh, paso. Jenenge sinten? Alam. Alam. Nggih, monggo. Nggih. Alam manusia. Baik, alam. Alam jawabane keliru. Nggih. Jadi poso iku alam gak 30 dino. Jawaban model alam inilah penyebab korupsi di negeri ini. Alam poso sing 30 dino iku mek poso weteng. Poso gak mangan gak ngombe. Tapi posone mulut gak ngomong elek. Posone mripat, posone kuping. Posone tangan gak jokok duwe wong. Iku sampe mati alam. Alam. Wayahe Ramadan diajari masih ombene dhewe tapi gak diizini Gusti Allah, gole dicukup apa maneh panganane wong liya. Alam. Bojone dhewe gak oleh jemok nek Ramadan. Iku ilingo aja jemok bojone tangga. Alam, ngerti bebojoan. Ngoten nggih?
Jadi puasa perut itu hanya satu bulan, tapi puasa seluruh tubuh itu sepanjang zaman sampai ajal kita tiba, itulah puasa yang sesungguhnya. Karena hakikat puasa adalah mengendalikan diri, sementara mengendalikan diri itu sampai mati. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kuirang langkungipun nyun pangapunten, sampai jumpa tahun depan insyaallah, mudah-mudahan panjang umur. Insyaallah kita siapkan hadiah yang lebih menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.